Siapa nih yang gak hafal sama trio cewek-cewek yang bersuara menggelegar nih? Destiny's Child. Mereka ya aktif di industri musik selama 10 tahun sampai 2006. Dan udah nelorin 4 album dan 20 video klip. Nah, lagu Survivor ini nih yang paling laris, bahkan saking suksesnya dia menangin 3 dari 16 nominasi Grammy Awards. Keren gak tuh? Terus meski lama vakum nih dan diisukan bubar, tapi kemarin mereka bikin surprise reunian di Festival Coachella. It's parah. Kalau yang ini, boy band anak-anak zaman 80-an, terkenal banget. New Kids on the Block. Yo, ingat tuh. New Kids on the Block ini terbentuk di Boston pada tahun 1984. Pasti paling hafal lah sama hits mereka. Yang ini nih, Step by Step, asik. Nah, ada lagi nih, satu lagi. Boy band papan atas, idolanya cewek-cewek tahun 90-an gitu. Siapa sih yang dulu ngefans sama Nick Carter, Howie Doro, Brian Littrell, Nick Lynn, dan Kevin Richardson? Iya, sampai saat ini Backstreet Boys telah mengeluarkan 7 album dan mencatat angka penjualan album tertinggi lebih dari 130 juta kopi di seluruh dunia. Amazing ya, gengs. Dua boy band yang beda era ini akhirnya kolaborasi. Mereka bikin konser tur bareng ke beberapa negara. Wah, itu pecah abis, bayangin kumpul semua fansnya. Ada di Cherry Bell. Cherry Bell lagu yang apa? Ada yang tau gak?
awal kita. Sorry. Soalnya udah lama gue gak boyband jadi gak tau. Tapi ngomong-ngomong soal boyband, lu kan kita kan tahu di boybandnya banyak orang. Kalau dari lu nih gimana? Ada kendala gak sih? Kayak di boyband karena kan banyak ide, banyak orang. Tanggapan lu gimana? Seru sih karena rame. Cuman maksudnya kalau misalnya kesulitan, paling kesulitan pada saat kita apa lagi pembahasan kreativitas gitu. Karena kepalanya ada empat kadang gak cocok gitu. Jadi pengen buat satu tapi jadinya bentrok. Tapi untungnya kita sama-sama saling mengerti, saling apa, jadi akhirnya jadilah karya-karya kita, kamu, Ea, gitu. Wow. Coba kalau dari dia lah, gitu. Kita kan cewek-cewek ya, cewek itu kan mudi kan. Kalian sering berantem-berantem gitu ya, UFC gitu. Tapi kalau berantem, jambak-jambakan, gak cing. Kalau berantem, paling mudi kan, jadi kayak gue cuek-cuekan gitu, kayak gak nanya. Cuma nanti satu jam lagi kalau udah baik, udah nanya. Kalau kamu, Kes, ada gak? Cowoknya marah-marah aja nih. Ada gak? Asik gimana, Beb? Paling kayak gitu. Jadi kemudian dulu kayak sih yang masyarakat. Apalagi kalau udah mendekati waktu itu kan. Oh itu, di atas. Nah, tapi ada satu lagi nih yang gue penasaran banget. Dulunya dia boyband sama lo. Boyband juga, bro. Iqbal. Sekarang dia jadi apa sih? Dia sekarang sekolah di Amerika. Terus kemarin sempet rilis film sama lagu. Oh iya, tau gue filmnya hits banget tuh. Kamu cemburu aku pergi sama Kang Adi. Cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Jadi? Iya, dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Kamu senang mikirin aku? Senang dan bingung. Bingung gimana cara berhentinya? Kenapa? Maunya deket kamu terus. Kalau deket kan gak perlu mikirin. Kamu Melea ya? Aku Rama, kita bakal ketemu di kantin. Bayarin ya. Oh gitu. Kan trending gitu sih, maaf kok. Apa sih tadi dialognya? Eh, jangan dong, Pak, kalau gue yang nge-host bintang tamu gue pacar gue sendiri tuh agak lucu gitu. Gue mau nanya-nanya tuh gimana gitu.